Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita masih melanjutkan perbincangan kita bagaimana optimalkan pembiayaan pasar modal. Masih bersama Pak Edwin di sini dan juga Bu Yani. Pak Edwin, tadi kita lihat ya data-datanya, ternyata penggalangan dana IPO saham trennya ini sangat luar biasa begitu loh. Dan yang paling tinggi adalah trade service and investment begitu. Kenapa? Saya ingin Anda membedahnya deh. Coba kita bedah kenapa banyak sekali orang yang suka untuk IPO di trade service and investment, Pak. Iya, jadi saya lihat justru sebaliknya ya. Ini kan kita tiap tahun punya tematik, punya tema ya. Nah, tahun ini kita lihat temanya kan kelihatan sekali dari IPO untuk CPO dan tambang sedikit, ya kan. Komoditi. Nah, memang kalau untuk yang trade segala macam itulah kehidupan sehari itu berkaitan lagi dengan apa? Dengan lini-lini ekonomi sebetulnya. Berkaitan lagi dengan consumer, berkaitan lagi dengan ekspor impor dan segala macam, dan itu sebetulnya yang memang menopang daripada pertumbuhan ekonomi. Disitulah sebetulnya sekarang lagi banyak dan lagi seksi untuk saham apa perusahaan-perusahaan tersebut sebetulnya. Oke, jadi memang banyak yang minat di sana ya. Kemudian kalau finance, finance ini kan adanya di posisi kedua begitu. Kita tahu bahwa saham-saham finansial juga sangat laku begitu di bursa. Kalau kita lihat kalau IPO kan yang gede-gede udah IPO semua. Jadi mungkin yang mungkin hanya buku 2, buku 3 yang mungkin IPO, dan juga mungkin finance bukan lagi bank tapi mungkin beberapa misalnya pembiayaan lain seperti itu. Jadi memang kalau bank kelihatannya kan juga apa namanya agak lebih susah mungkin mau IPO ya kan, dan juga nggak banyak pilihan lagi sebetulnya mau IPO kan gitu. Paling mungkin yang ada itu adalah melakukan private placement ya kan. Kita dengar akan ada rumor bahwa memang salah satu finance apa fintech mau akuisisi dari salah satu bank gitu, karena itu tadi kalau untuk bank pilihannya udah nggak begitu banyak. Oke, baik. Bu Yani, kalau melihat apa yang dilakukan oleh para pengusaha di Indonesia sampai saat ini, mereka juga banyak sekali yang beralih untuk ke bursa atau ke lantai bursa begitu. Nah, trennya ini kan dari tahun ke tahun tuh berubah begitu. Kalau dulu memang orang akan mengandalkan bank begitu. Ini pertimbangannya apa bahwa pengusaha pada datang ke pasar modal? Kalau dilihat dari regulasinya, apakah memang cukup berhasil, atau dari sisi sosialisasinya, apakah ini cukup baik begitu sehingga banyak sekali yang berminat di sini? Saya kira banyak faktor yang menentukan, tidak hanya satu faktor ya. Yang pertama ada proses pembelajaran juga di pengusahanya, terus sosialisasinya juga cukup baik, baik dari OJK maupun dari Bursa Efek itu. Artinya pengusahanya sendiri juga buka mata belajar beberapa alternatif pembiayaan. Selain juga ada insentif yang diberikan oleh pemerintah bagi IPO begitu. Dan juga pengusahanya mulai melek mata juga gitu loh, manfaat dari IPO. Dan mereka juga membandingkan kan gitu dengan teman-teman yang sudah IPO dan yang belum gitu. Kesehatan dari bisnisnya pasti akan jauh berbeda gitu. Terus kenyamanan, walaupun beberapa orang bilang tapi tuntutannya kan beda, ya resiko dong gitu loh. Dan sebenarnya ini ke depan bagus juga buat dunia usaha, ini proses untuk memperbaiki manajemen gitu. Jadi kalau misalnya ada isu di internal politiknya terlalu besar, IPO itu sebenarnya salah satu cara buat buat dunia usaha untuk mengatasi isu-isu internal itu sebenarnya gitu loh. Dan buat pengusaha ya selain murah, kalau bisnis kan bottom line-nya kan UUD. Jadi IPO ini emang paling murah gitu dibanding sama yang lainnya gitu. Sudah murah, dapat insentif gitu. Terus juga perusahaan juga bisa berbenah diri gitu. Nah, itu yang saya lihat memang kalau dilihat tadi, saya mau nyambung. IPO yang digemari oleh investor itu kan refleksi dari kondisi bisnis itu sendiri pada saat itu. Gitu. Normal saja kalau misalnya hari ini tambang agriculture tidak mendapat tempat karena memang kan harganya juga lagi turun di pasaran gitu. Trading bagus karena memang itu yang menguntungkan. Jadi sebenarnya IPO buat orang yang punya uang, walaupun ekonomi lagi susah, orang takut kalau mau masuk langsung placement di perusahaan. Tapi kalau lewat IPO dia lebih terproteksi. Sebenarnya buat si investornya juga yang beli sahamnya itu lebih terproteksi kalau lewat IPO. Oke, kalau dari proses-proses yang ditawarkan dalam proses IPO dan juga apa yang ada di lantai bursa, menurut Anda apakah saat ini sudah cukup ideal sehingga itu bisa banyak menarik investasi di Indonesia?
Ya memang balik lagi. Mungkin memang ini kerja keras bukan hanya pengusaha tapi juga pemerintahnya juga. Karena pada saat IPO itu kalau orang beli proyeksi kan, beli prospek. Itu kalau prospek kan kaitannya dengan image. Jadi, nah image terhadap satu negara itu sangat menentukan apakah satu IPO itu sukses atau tidak. Orang mau beli saham atau tidak. Nah kalau sudah bicara image, ini image ada dua. Image makroekonomi Indonesia, terus stabilitas politik, itu pasti pengaruh. Terus kepastian hukum, gitu, proteksi bagi investor, itu pasti berpengaruh terhadap orang yang mau membeli saham dan kesuksesan orang yang IPO gitu. Okay. Nah, terus buat pengusaha sendiri juga pastinya selain insentif-insentif itu perlu juga kenapa mau masuk ke bursa juga kan misalnya ada kemudahan-kemudahan lain, ada proses pembelajaran, ada proses dampingan, kalau ini apa gitu. Ini kan asosiasi nih biasanya yang punya peran gitu untuk mendampingi teman-teman yang mau masuk. Karena ada kekhawatiran terus terang aja, aduh nanti saya nggak bisa se-fleksibel lagi dong kalau saya mau lakukan ini, saya mau budgetingnya bagaimana. Nah itu peran dari asosiasi untuk mendampingi, mendorong teman-teman yang sebenarnya udah siap gitu loh. Tapi untuk tahapan persiapan bisa ke sana itu sangat penting. Oke, nah ini harus dijawab oleh Pak Edwin. Karena kan pasti tahu soal ini dan asosiasi yang tadi disebutkan oleh Bu Yani. Iya, jadi kan sebetulnya di bursa itu sudah dibagi dua. Apakah memang dia papan utama nanti atau papan pengembangan. Jadi untuk mempermudah seperti Bu Yani bilang tadi adalah, nah sekarang dia tergantung mau raising fund-nya berapa besar. Jadi kita juga membagi yang misalnya di bawah 100 M itu ada namanya UMKM. Nah itu pun persyaratannya, ya itu akan lebih mudah dan lebih pendek sebetulnya jalur-jalur ketimbang misalnya kita perusahaan itu mau raising fund mungkin di atas 500 miliar atau mungkin di atas 1 triliun. Jadi itu dibagi-bagi. Nah, begitu nanti di listing, konsekuensi daripada misalnya di raising fund di bawah 100 miliar, mungkin hanya masuk misalnya papan pengembangan atau akselerasi dan segala macam. Jadi, dan itu terkait dengan kebudayaan-kebudayaan tersebut. Kalau menurut saya sih mungkin kalau normalnya, kalau semua sudah siap, ya misalnya laporan keuangan sudah siap, lalu juga nggak ada perkara dan segala macam, ya kan, dan sudah di apa namanya sudah diaudit oleh auditor yang memang masuk sudah dalam OJK misalnya, itu hanya 45 hari sebetulnya dari proses awal hingga akhir. Nah itu bisa kelihatan 45 hari itu akan apa namanya akan selesai. Dan kalau misalnya kita tarik lagi mundur sebetulnya adalah paling lama pun sejak dia misalnya kuartal berapa dia ambil itu paling maksimal mungkin sekitar 6 bulan. Jadi mulai percobaan. Jadi proses itu sendiri hanya 45 hari, cepat kok. Oke, jadi intinya sampai saat ini bahwa semuanya sudah lebih instan, sudah lebih cepat begitu dan regulasinya juga cukup baik begitu ya Pak. Kalau kita lihat penggalangan dana di IPO, kita bandingkan benchmarknya dengan beberapa negara. Vietnam ini berada di atas Indonesia begitu loh. Ini apa yang membuat bahwa Vietnam ini angkanya lebih tinggi daripada Indonesia? Kalau kita bicara soal daya saing gitu, daya saing antar pasar modal Indonesia di Asia regional dan juga globalnya seperti apa? Iya, kalau kita lihat kan ini Vietnam itu adalah negara yang baru memang muncul, ya kan, sehingga memang banyak sekali perusahaan-perusahaan ingin masuk ke bursa, ya. Kalau kita lihat itu semakin mature suatu negara, itu semakin lambat pertumbuhan daripada perusahaan melakukan IPO. Coba kita lihat dari Malaysia, dari Singapura, dia kan sudah mature sebetulnya marketnya kan gitu loh. Jadi itu sudah semakin sedikit pilihannya, ya. Nah, itu pertama, lalu kedua menurut saya sih mungkin Indonesia nanti bisa di atas, tergantung bagaimana literasi keuangan yang atau mungkin pengenalan kepada pengusaha-pengusaha tersebut untuk bisa mereka mau IPO. Karena seperti saya setuju dengan Bu Jani, masih banyak sebetulnya kalau kami ke daerah-daerah itu masih banyak pengusaha-pengusaha yang ingin IPO, cuma mereka nggak ngerti gimana caranya. Dan itu pertama. Lalu kedua yang mereka khawatirkan adalah satu, pajaknya biasanya. Nah, apakah nanti hasil daripada saya punya IPO menutupin nggak pajak atau jangan-jangan pajak saya lebih gede lagi nanti daripada hasil IPO. Nah, itu. Jadi, itulah kita terus kasih edukasi-edukasi, ya kita juga aktif ke banyak daerah untuk supaya, ya itu tadi memberikan edukasi, ini loh kalau mau IPO sebetulnya tidak sesulit yang dibayangkan. Gitu. Oke, nah itu dia ya. Sebenarnya itu jawaban optimis dari Pak Edwin. Ya. Tapi tadi ada beberapa hal yang saya catat soal input apa saja yang nanti yang harus diberikan supaya memang UMKM
UMKM ataupun pengusaha kecil yang ada di daerah sampai ke timur Indonesia ini juga tahu gitu soal literasi ini. Nanti akan dijawab oleh Bu Yani usai jeda berikut ini, pemirsa, tetaplah bersama kami.